mata bajet. Minta tuan. Silakan. Terima kasih Yang Berhormat Pembatang Pau. Yang Berhormat Pembatang Pau, setujukah Yang Berhormat jika saya kata nanti kerajaan akan kata pemotongan bajet ini adalah supaya universiti kita tidak bergantung kepada kerajaan? Setujukah kalau saya kata ada dua poin? Satu adalah tidak ada correlation ataupun kaitan antara penurunan bajet dan juga peningkatan kualiti pendidikan, nombor satu. Dan keduanya ialah walaupun dikatakan kerajaan berhasrat supaya universiti tidak bergantung kepada kerajaan, namun tidak ada pergantungan dari segi kewangan, tetapi kerajaan tetap mengawal dan mengongkong kebebasan akademik dari universiti. Terbaru, seorang mahasiswa daripada Universiti Melaya, saudari Anis Syafiqah, telah menerima satu surat semata-mata kerana menyuarakan satu suara hati seluruh rakyat Malaysia tentang MO1 ini. Jadi saya tidak faham mengapa walaupun di satu pihak kata nak mengurangkan pergantungan universiti terhadap kerajaan, tetapi satu pihak lagi kongkongan dan kawalan kerajaan terutamanya dari segi politik ke atas universiti begitu meningkat dan hebat, terutamanya baru-baru ini. Terima kasih Mungkin Mutajab, memang betul. Dan saya mahukan masuk dalam ucapan saya sebab ini adalah poin yang baik. Kongkongan antara mahasiswa untuk mengukur minda itu tidak memberi minda anak muda yang berkembang kritikal untuk menangani dan menjalani hidup yang akan menjadi mencabar ini. Okay. Jika Kementerian Pendidikan sudah menimbulkan rasa tidak senang di kalangan pendidik, apatah lagi keadaan yang dialami oleh Kementerian Pendidikan Tinggi. Kadar perbelanjaan mengurus jatuh sebanyak 19.3%, manakala perbelanjaan pembangunan pula meningkat sebanyak 63.6%.